pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu nih orang tuanya. Pamitnya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput. Sama-sama pulang jam 12 malam. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa gimana? Gak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung gitu. Gak boleh sama sekali, haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil-hamil dua kali, tiga kali gak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak.